Ini adalah foto before afternya ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Kepoin Channel. Pada video kali ini aku akan membahas tentang tutorial cara membuat foto menjadi anime atau kartun. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Juga diklik tombol loncengnya ya. Kalau kalian memang butuh videoku ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian supaya berbagi ilmu. Karena berbagi ilmu itu sangat indah. Oke, langsung aja kita tonton. Gimana caranya tutorialnya? Check it out! Aku mau memberitahu kalian kali ini tentang cara merubah foto menjadi foto anime. Untuk membuat foto menjadi tampilan anime, pertama-tama kita membutuhkan aplikasi yang namanya Meitu. Kalian bisa download di Play Store. Namanya Meitu ya. Meitu. Seperti ini. Punyaku minta di-update. Oke, kita update. Kalau yang belum punya, kalian install saja. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah proses installingnya selesai, kalian bisa buka, pilih open. Setelah buka aplikasi Meitu, kita pilih foto editing. Lalu siapkan foto yang ingin kalian jadikan foto anime. Misalnya ini ya. Di sini ada beberapa pilihan, kalian pilih cut out, cut out ya. Ditunggu loadingnya. Oke, pilih filter, lalu pilih yang komla seperti ini, jadi deh animenya. Checklist selesai ya, kalian bisa langsung save. Nah, itu dia tadi penjelasan dari aku tentang cara merubah foto menjadi anime atau kartun ya. Kali ini aku menggunakan aplikasi Meitu. Animenya nggak terlalu anime banget. Aku suka pakai aplikasi ini karena anime atau efek kartunnya itu lebih mirip ke foto kita ya. Nggak seperti kartun banget lah. Oke, semoga bermanfaat. Bisa dipraktekkan ke video kalian. Sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.